ada puasa. Kalau puasa. Ayo. Mengatakan Pak, yang harus diwaspadai oleh kita itu at-tahawun bil amri idza hadara waqtu. Kita tidak puas untuk melaksanakan perintah ketika perintah itu datang pada waktunya. Jangan sampai di Al-Quran digambarkan banyak orang yang tidak mau melaksanakan perintah, terutama dalam konteksnya jihad. Puasa ini kan jihad. Dari yang disampaikan oleh Pak Usman itu, apakah sudah cukup menjadi cross-check ya? Kita menjadi lebih baik lagi pada saat sekarang ini terdengar. Karena Ramadan kan juga bukan hal ataupun momen yang baru kita lalui ya. Sebelum-sebelumnya pun kita juga sudah sering ya untuk melalui Ramadan. Nah, apakah hari ke hari ada peningkatan itu yang kita harapkan ya, peningkatan menjadi lebih baik lagi dari keimanan kita dan juga ketakwaan serta itu. Bismillahirrahmanirrahim.